guys, hari ini temanya kita mau mukbang atau makan bersama nasi mandi, dan kita berada di Kota Thaib. Nah, sini ada kelompok kita di sebelah sana, guys. Tim kita ini ada Ayu Richa, ada Kiki. Ada Bapak juga, Pak. Halo. Nah, kita lagi nungguin nasinya, guys. Belum disiapin. Nanti kita makan bersama di sini. Ini mejanya plastik lebar. Mantap. Jadi ini tuh kayak liwetan tapi versi Arab, guys. Kalau di Indonesia tuh liwetannya masakan Sunda gitu. Kalau ini versi Arab. Jadi dia nasi mandi, ada ayam goreng, ayam bakar ya. Ayam bakar pakai kambing biasanya katanya. Tapi kalau untanya enggak ada. Untanya masih hidup. Nah, ini sambelnya, guys. Ini sambel tomat kayaknya. Daun ketumbar. Nah, guys, ini menunya udah datang tuh. Dia tuh pakai nampan. Jadi satu nampan itu yang makannya berempat porsi, empat orang. Tapi ini lagi di oper-oper. Berapa orang? Nah, bentar ya. Nah, ini porsi 4 orang. Tuh. Ada ayamnya satu ekor cuman dibelah ya. Oke, guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Ini udah makan semua para jemaah. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kana fi maru zakana. Nah, ini tangannya udah dicuci sebelumnya. Ayo kita makan. Aku mau pahanya boleh? Oke, guys. Guys, aku pahami lah. Nek, aku napa pahanya, Nek? Nah. Tuh. Bismillah. Rasanya kayak di open gitu ya. Kayak ayam open. Smoke. Iya, smoke. Ini nasi ya, tekstur nasi, mau lihat sini. Cabe. Oh iya, cabe. Ini ada sambelnya. Ini nggak tahu sambelnya rasa apa, ini ada nasinya. Tumpahin sedikit. Masya Allah, guys. Ini untuk kita lagi mukbang, guys. Ini rasanya banyak banget rempah-rempah. Aromanya kayak ada kayu manis, kayak bunga cengkeh gitu. Dan nasinya panjang-panjang, guys, tuh. Tahu gak bawa? Ah, kita tumpahin dalam nih sambal. Tidak pedas. Sambal itu enggak pedas. Ini sambalnya kayak pakai daun ketumbar sama tomat. Dan air ini enggak tahu dari mana, mungkin dari tomatnya, guys. Dia berair soalnya. Itu beras basmati ya, guys. Nah, guys, Dina dapat hadiah senampan, guys. Bersatu. Mana cabe? Satu, guys. Cabenya, guys. Tak cobain lagi. Adin. Ayam ini harus dinampakkan nih. Guys. Mantap, men. Ini seharusnya pakai sambal terasi nih, guys. Tapi enggak apa. Lalat apa? Lalat tempol. Masih ada cabe ya? Ah, ini kulit ayam. Oh, kan hampir kemakan, guys. Bunga cengkeh. Ayam ternyata menyembuhkan baik hati, guys. Selalu ada solusi dari setiap masalah, guys. Jangan berputus asa, guys. Berarti ini di open, nak? Ini ayamnya di open gitu, guys, lembut banget. Halo. Makan, mah. Makan enak. Ki. Mbak. YouTuber kita. Mubang nasi mandi. Thailand. Oh, ya.
Ini beda apa? Nah, luar biasa. Oke guys, hari ini kita mukbang nasi mandiri Taif spesial paket umroh guys. Jadi guys, kalau mau umroh mumpung masih muda guys, supaya makannya banyak. Kalau udah tua apa banyak guys, kayak ibu ini guys, dikit makannya guys. Laki na andai mukti itu libar. Makan tadi itu seperti daun pisang. Guys, YouTuber baru guys. Jadi guys, ini satu nampan 4 orang tidak habis guys. Kalau Dinar senangnya cuman makan cabai saja guys. Karena kalau mukbang di Bengkulu isi gulanya cabai semua guys. Iya guys. Nah guys, sekarang kita berada di pembuatan parfum. Diajakin sama travelnya tuh pembuatan parfum. Nah jadi dia ada tempat-tempatnya kayak gini guys. Tuh, ini parfum kayaknya isinya ini. Jadi ini parfumnya dalam nih ya? Iya, iya. Penyulingan parfum. Nah, tuh. Banyak. Tuh guys, ini parfum semua ini. Kita lihat di bagian dalam sini dulu. Mana ini? Mau ke kuali ya. Oh, kayak gini deh guys, penyulingan parfum. Penyulingannya ya? Ya. Dimasukin dalam ini ya? Iya, nanti kan keluar ke sana yang tadi itu yang uap keluar. Ya, uapnya. Dari uap bunga atau dari uap apa ya yang harum-harum lah pokoknya. Jadi yang dimasukin kayak galon gitu. Iya, jadi dia mengendap ke ya. Netes ke tempat yang tadi guys, yang kayak galon tadi. Nah, ini. Jadi dari sini itu menguap-uapnya jatuhnya ke ngirim. Ya. Jatuhnya itu ke sini uapnya guys. Nah, ke sini. Ini dia. Nah, ini kaca ini. Tuh, banyak banget pembuatan parfum. Botol-botol parfum.